ini lu sebentar lah kita nanti aku pilih. Istri, keluarga. Ada berapa orang, Pak? 6. 6 orang. Itu tempat tinggal kita itu seperti apa? Tempat mertua. Udah berapa lama mertua kita tinggal di situ? Udah lama lah, udah. Sudah berapa lama, Pak? Udah lama juga lah, mungkin udah lama. Tolong deh yang pakai. Oke. Korban. Kalau lu baca dia nih. Keluarga yang ditemukan itu sudah ada dan hari ini sudah kita buat di posko dan mungkin kalau tidak ada halangan nanti kita akan ke rumah sakit untuk pemakaman. Ada berapa keluarga itu, Bang, yang datang tadi? Tiga yang sudah baik. Dari mana, Bang? Ada yang dari Sosopan, kemudian ada yang dari Sosopan, kemudian ada yang dari Medan. Ada di sini. Lereng yang tinggi di atas 45 derajat itu menyebabkan potensi longsor. Gitu. Iya, artinya Prof sudah menduga ini ya, Prof, ya, dari awal lah. Oh. Iya, itu sudah konsep umum para ahli kebumian. Itu sudah konsep umum untuk diwanti-wanti para pembuat ini, terutama batuannya batuan lepas itu tuh dicatat nih. Batuan lepas itu biasanya adalah batuan hasil gunung api. Dan di situ memang batu lepas hasil apa gunung api ya, Prof, ya? Nah, iya. Uish. Itu adalah kemungkinan sangat besar potensi untuk terjadinya longsor. Itu harus diwanti-wanti para ahli kebumian, para geologis, geofisikis. Lebih lagi ditunjang dengan lereng yang tajam di atas 45 derajat. Gitu. Begitu hutannya dibuka, mulailah terjadi pelemahan ikatan soilnya, ikatan tanahnya di lereng tersebut. Gitu.